Kejadian 5 Januari 2023 mengubah hidup Sultan Rifat Al-Fatih. Saat menyetir motor melewati Jalan Antasari, Jakarta Selatan, kabel optik menjerat lehernya. Peristiwa itu membuat dirinya tak berdaya di rumah sakit, termasuk kehilangan suara. Berat badan Sultan turun sampai 22 kg dan terpaksa cuti kuliah. Sampai kapanpun saya nggak akan menyerah dengan keadaan ini. Anak saya harus bisa dapat keadilan dan masa depannya pun juga harus bisa terjamin. Kesemrawutan kabel di ibu kota adalah rahasia umum. Ia membawa petaka pada Sultan, bahkan korban jiwa. Narasi mencoba menyusuri sejumlah titik di ibu kota. Salah satunya kawasan Antasari, lokasi Sultan terjerat kabel fiber optik. Di sepanjang perjalanan, terlihat kabel-kabel yang menjuntai. Bahkan ada yang posisinya dekat dengan pejalan kaki. Seperti di sini, atau di sini. Saat ini saya sedang berada di Jalan Pangeran Antasari, di seberang TKP, tempat Sultan Rifat Al-Fatih mengalami kecelakaan. Lehernya terjerat kabel fiber optik yang melintang dari arah sini menuju ke sana. Anda dapat melihatnya lebih dekat lagi. Pihak keluarga menyatakan bahwa di sebelah sini tadinya ada tiang, namun setelah kecelakaan itu menimpa Sultan Rifat, tiangnya segera dibereskan dan juga dilepaskan, sehingga posisinya sudah tidak ada di sini lagi. Dan Anda juga dapat melihat situasi di tempat saya berdiri di Jalan Pangeran Antasari, bahwa terdapat kabel-kabel yang menjuntai dengan posisi yang cukup rendah. Pastinya ini juga cukup berbahaya bagi para pengendara maupun pejalan kaki yang sedang beraktivitas di malam hari. Kini, tiang yang menyambungkan kabel melintang di TKP sudah menghilang. Namun, kita bisa melihatnya sebelum dicabut. Ini penampakan tiangnya pada April 2022. Tiang itu ada di trotoar seberang TKP kecelakaan Sultan. Fatih, ayah Sultan, bilang saat kejadian anaknya berada di jalan arah Blok M. Saat itu, Sultan berada di belakang mobil SUV. Mobil di depannya terkena kabel melintang. Kabel pun tertarik sampai jarak tertentu dan lepas. Akhirnya, kabel menjepret leher Sultan, membuat batang tenggorokannya remuk. Keluarga menemukan bahwa kabel itu milik Bali Tower. Bali Tower sempat tidak mengaku di awal, dan kasusnya sendiri lantas viral di media sosial. Dialog terjadi, tapi hingga kini belum ada titik temu antara dua pihak. Termasuk setelah Bali Tower dilaporkan ke polisi atas dugaan kelalaian. Korban kabel semrawut tak cuma Sultan. Di Palmerah, Jakarta Barat, pengemudi ojol terjerat kabel fiber optik. Nyawanya kemudian hilang. Masih di Palmerah, leher pengendara motor terjerat kabel. Sebelumnya, kabel itu mengenai truk kontainer yang melintas. Si pengendara selamat. Palmerah bukan contoh tunggal keberadaan kabel ruwet. Di Jakarta, kabel ruwet adalah kepastian. Gampangnya gini, kamu keluar rumah dan hal pertama yang kamu lihat ialah kabel ruwet. Ini di Bendungan Hilir. Kalau ini di Tendean. Ini di Kebayoran Baru. Dan ini di Kemanggisan. Itu belum termasuk daerah padat penduduk, macam Pademangan atau Tambora. Pemprov DKI segera bergerak cepat menertibkan kabel semrawut setelah kasus Sultan. Ada yang direlokasi ke bawah tanah. Ada pula yang dirapikan dan dipotong. Apa sebenarnya yang bikin masalah kabel ruwet ini tak beres-beres? Suatu kota mengalami fase tumbuh dan berkembang. Ia lalu jadi magnet bagi perpindahan penduduk dan pembangunan demi merespons kebutuhan zaman. Salah satu kebutuhan zaman itu yakni internet. Di Jakarta, tingkat penetrasi internet capai lebih dari 90%. Angka itu berarti potensi bisnis yang menggiurkan. Artinya lagi, ada dorongan untuk menyediakan pelayanan yang prima kepada para konsumen. Pelayanan itu ialah jaringan internet maupun telekomunikasi yang kencang, sehingga kamu bisa streaming dengan lancar atau video call tanpa kendala satupun. Pembangunan jaringan internet yang baik tentu membutuhkan infrastruktur tiang serta kabel fiber optik. Besarnya market pengguna internet di Jakarta telah menciptakan peluang bagi perusahaan penyedia layanan internet juga kabel fiber optik. Dan disinilah masalah itu muncul. Pemasangan kabel fiber optik yang serampangan menjadi mungkin karena aturannya juga memungkinkan untuk itu. Dalam regulasi ini disebutkan
bahwa kabel-kabel boleh bercokol di atas tanah. Masalah bisa diminimalisir selama pengawasannya dilakukan dengan ketat. Persoalannya tidak. Dalam tanda petik juga tidak ada sanksi tegas di dalam peraturan daerah tersebut. Itu tadi pendapat Nirwono Joga, ahli tata kota dari Universitas Trisakti. Dinas ini kan hanya memberi izin, ya. Sementara tadi pembangunan, pengawasan pemeliharaan itu diserahkan kepada penyedia jasa, ya. Dan ini pasti kalau lihat dari biaya operasional tidak akan ada cukup untuk melakukan pengawasan dari Dinas Bina Marga, kan? Apalagi tadi penyedia jasa selama ini tidak dibebani oleh distribusi. Jadi dia istilahnya hanya membayar kemudian ditinggal, ya. Itulah kenapa banyak kabel-kabel yang bergelantungan tidak bisa istilahnya dikomplain ya oleh warga, karena tadi secara teknis tidak ada biaya distribusi untuk pemeliharaan ataupun perawatan utilitasnya, ya. Hasilnya, kabel-kabel fiber optik bisa dipasang sembarangan dan asal tumpuk. Di waktu bersamaan, instalasi kabel fiber optik jadi bancakan lebih dari satu perusahaan. Ini bisa dilihat dari kasus Sultan. Jadi itu jelas, mereka jelaskan dengan beberapa argumentasi, salah satunya adalah ini bukan punya Bali Tower, karena setelah dicek, tiangnya memang betul punya Bali Tower, tapi kabel fiber optiknya ini punya provider lain yang nempel atau numpang di tiang tersebut tanpa sepengetahuan Bali Tower. Tidak ada data resmi yang mengukur seberapa masif kabel-kabel yang semeraut ini. Namun, pemberitaan pada 2015 silam menyebutkan bahwa kabel-kabel liar di Jakarta kalau ditotal bisa sepanjang 300 km. Perkiraan sekarang, besar kemungkinan bakal lebih panjang lagi. Imbas dari keberadaan kabel semrawut ini tidaklah main-main. Beberapa kasus memperlihatkan kabel semrawut membuat celaka orang-orang termasuk Sultan. Imbas terburuk lainnya, kehadiran kabel semrawut dapat memicu terjadinya kebakaran lantaran instalasi yang dipasang seadanya dan tanpa memikirkan kualitas kabel itu sendiri. Alternatif dari masalah kabel semrawut ialah memindahkan jaringan kabel itu ke bawah tanah. Riset bilang bahwa cara ini dapat mengatasi dua masalah sekaligus, estetika dan keamanan. Memindahkan kabel ke bawah berarti mengurangi polusi visual, dan di sisi lain memperkecil risiko terjadinya kecelakaan. Praktik kabel bawah tanah sudah diterapkan di negara-negara seperti Jerman dan Selandia Baru. Pemerintah Jakarta sendiri sebetulnya sudah punya rencana untuk menempatkan kabel-kabel fiber optik ke bawah tanah melalui sistem jaringan utilitas terpadu. Kalau di dalam draft yang saya baca, rencana induk sarana jaringan utilitas terpadu ya disusun oleh Dinas Bina Marga, itu dibagi dua skemanya ya. Tahun 2023 sampai 2027 itu adalah rencana perapian pemindahan semua jaringan utilitas yang ada sekarang ke bawah tanah ya, bersamaan dengan pembangunan revitalisasi dan pembuatan sarana jaringan utilitas terpadu di bawahnya. Kemudian dari 2027 sampai 2032, seluruh jaringan utilitas baru ya sudah harus di bawah semua. Nah, kalau kita melihat seperti itu, berarti paling lambat dalam waktu 10 tahun ke depan, Jakarta tidak akan ada lagi kabel-kabel yang malah melintang secara semrawut seperti sekarang, Mas. Meski begitu, pemasangan kabel di bawah tanah punya kendala lain, berupa kos yang tidak sedikit. Untuk pemasangan sepanjang 1,6 km, ambil contoh, biaya yang dibutuhkan bisa mencapai $2 juta. Bandingkan dengan sistem listrik di udara yang cuma $390.000. Secara teknis memang semuanya didorong ke bawah, tetapi kan tidak ada sanksinya, Mas. Itu yang membuat kenapa penyedia jasa utilitas tadi, dalam tanda petik, lebih memilih di atas. Selain biaya murah, ya, yang kedua tadi tidak ada dalam tanda petik sanksi. Ya, jadi sebenarnya sih ini sudah persoalan lama ya, bahkan mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu itu sudah ada desakan untuk memindahkan kabel ke bawah tanah. Perkara kabel semrawut memanglah pelik, terlebih jika sudah menimbulkan korban. Yang tak kalah penting, sembari merapikan kabel itu, apakah pemerintah bisa lebih berani menindak para pelaku usaha yang melanggar ketentuan? Narasi sudah mengonfirmasi pihak Bali Tower sehubungan dengan kasus Sultan. Pengacara Bali Tower, Magdir Ismail, bilang telah ada kesepahaman antara kedua pihak untuk tak cari salah benar atau menang kalah dalam kasus ini. Namun, hingga laporan ini tayang, keluarga masih berurusan dengan Bali Tower untuk mencari kesepakatan bersama.